izin melaporkan kegiatan salat Id hari Jumat tanggal 21 April. Allahu Akbar walillahil hamd.
Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wahdahu la syarikalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Semoga mboten katalumpen kita tansah ngaturaken puji pangalembono kita namung kagem Allah Subhanahu wa taala. Kanti maus tahmid sesarengan kaulo dari akan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedaya puji namung kagem Allah. Sedaya kathah mapinten-pinten kani matan ingkang dipun paringaken dumateng kulo panjenengan sedaya. Sahingga wonten ing injang punika. Setunggal Syawal 1400 Hijriah utawi ingkang bertepatan kalian Suryo kaping 21 wulan April warsa 2023 kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing tanah lapang punika ingkang saperlu nindakaken salat Idul Fitri 1400 Hijriah. Salawat salam mugi tansah katetepno dumateng uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng garwa, dumateng keluarga, sahabat, saha pendherekipun termasuk kula panjenengan sedaya ingkang rawuh ing papan punika dumugi samangkeh dinten kiamat. Lan mugi-mugi kanthi kita tansah paring selawat dumateng piyambakipun wujudaken bukti raos tresna kula panjenengan sedaya dumateng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahingga binjang wonten ing dinten kiamat saestu kita dipun akeni umatipun lan insyaallah dikantuk syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Saderengipun salat Idul Fitri ing injang punika kawiwitan keparengan kula ingkang kapiji menyangka panggaliworo ngaturaken mapinten-pinten diworo saking rencang-rencang panitia Hari Besar Islam Tirto Martani ingkang sisih ler. Ingkang sepisan kula minangka talanging basa ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya jamaah wonten ing kukuban Tirto Martani ingkang sisih ler ingkang sampun kepareng minangkani serat sedahan saking panitia Hari Besar Islam Tirto Martani sisih ler nggih menika nindakaken salat Idul Fitri ing enjang punika. Ingkang angka kalih ngaturaken agunging panuwun dumateng Ustadz Ustazi Dr. Ustazi Hamzah MAK ingkang sampun kepareng rawuh minangkani panyuwunipun panitia kersa jumeneng minangka imam lan khatib ing enjang punika.
Ingkang salajengipun atur panuwun ugi kula aturaken dumateng Balai BPMP utawi LPMP Ngayogyakarta ingkang sampun paring fasilitas lapangan karo menangka menika kagem salat Idul Fitri ing enjang punika. Atur panuwun ugi kula aturaken dumateng Kapolsek dan Ramil relawan Restaganda ingkang sampun biantu pengamanan salat Idul Fitri ing enjang punika. Ugi kula aturaken panuwun dumateng jamaah Masjid Dusun Kelengguan, jamaah Masjid Dusun Tegalsari lan jamaah Masjid Kedulan ingkang sampun nyiapaken persiapan salat Idul Fitri 1400 Hijriah. Ingkang salajengipun keparenga kula ngaturaken laporan saldo kas PHBI Tirta Martani sisih ler sak sampinipun salat Idul Adha. Infak salat Idul Fitri tahun 1403 Hijriah utawi 2021 agengipun 2,290,000 Rp100.000. Infak salat Idul Adha agengipun 16,600,600 rupiah. Wonten pengembalian uang rapat agengipun 200,000 rupiah. Dados gunggung saldo awal wonten 3,7,700,100 rupiah. Wontene pengeluaran ingkang sepindah dipun distribusikan kagem 6 masjid petugas pelaksanaan salat Idul Fitri lan Idul Adha tahun 1400 Hijriah utawi 2021 masing-masing jemaah pikantuk 200,100 rupiah dados ingkang dipun distribusikan agemipun 27,000 rupiah. Wontene kagem tumbas pilok lan cuci tikar soho ATK petugas infak salat Idul Adha tahun 1403 Hijriah utawi kali tahun 2021 agemipun 370,000 rupiah. Wontene kagem pembuatan kotak amplifier agemipun 900,000 rupiah. Kagem rapat koordinasi PHBI lan 16 takmir masjid lan buka bersama agengipun 1,50,000 rupiah. Kagem rapat koordinasi pengurus 3 takmir lan petugas salat Idul Fitri ing enjang punika agengipun 250,000 rupiah. Kagem tumbas tikar agengipun 200,100 rupiah lan persiapan pelaksanaan salat Idul Fitri tahun 1400 Hijriah utawi tahun 2023 atanipun 600,000 rupiah dados gunggung pengeluaran wonten 306,703,000 rupiah saengga saldo dumugi ing enjang punika wonten 307,700,000 rupiah dipun kirangi 306,703,000 agengipun 350,000 rupiah. Kula ambali sepisan malih saldo ing enjang punika agengipun 350,100 rupiah. Ingkang salajengipun saderengipun salat Idul Fitri ing enjang punika kawiwitan dumateng para jamaah ingkang tasih wonten griya utawi wonten perjalanan kasuwun enggal-enggal tumuju wonten ing lapangan Karangnoko awit salat Idul Fitri badhe kawiwitan. Ingkang salajengipun dumateng para jamaah ingkang sampun wonten lapangan Karangnoko menika kasuwun ngebaki sok-sok ingkang kosong wonten ing ngajengipun lurusaken lan rapetaken awit lurus lan rapetipun sok wujudaken bagian saking kesempurnaan salat berjamaah. Dumateng jamaah kakung kasuwun
boten rokok biyen ngantos khutbah cekap. Lan dumateng jemaah putri, asuhun boten lungkar-lungkuk rumiyin ngantos khutbah paripurna. Lan dumateng para sedherek-sedherek ingkang sabian ugi kasuwun supados sedherek jagi suasana supados jinjem. Sopo bagi ingkang nasuk agami Islam kasuwun sedherek salat Idul Fitri ing enjang punika. Lan kasuwun boten unekaken jajananipun supados kekhusukan salat Idul Fitri ing enjang punika boten terganggu. Soho dumateng para jamaah kapung sumawana putri ingkang beto alat komunikasi ingkang saged berdiring nyuwun izin panitahipun supados dipun selen utawi dipun non aktifaken rumiyin. Mekaten lan sumaten menggah biworo saking panitia ingkang saged kula aturaken menawi wonten kelep kang suling atur saestu kawula nyuwun rumuturing sih samudra pangasami ingkang salajengipun wekdal saha papan kula caosaken sacekapipun dumateng Ustaz Dr. Ustazi Hamdah MAD usanengning atur wabillahi taufiq wal hidayah wastaghfirullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh orang mulai kos tidak sarat gigi. Ibu bapak. Mengingatkan kembali sholat Idul Fitri ada dua rakaat. Rakaat pertama setelah takbir Islam itu ada 7 kali takbir, kemudian rakaat kedua 5 kali menggunakan rukuk menggunakan rupa karena kemarin sholat jenazah kita tidak pakai rukuk. Monggo kawitan tahu lupa kumpul. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din. Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنضود فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مبنون وما نكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. Ibu-ibu, bapak-bapak, para saudara, adik-adik jamaah salat Idul Fitri tahun 1400 tunggal Syawal ingkang tansah pinaringan kanugrahan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Monggo wonten kalodhangan injang punika kita tansah ningkataken raos syukur kita niki dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit saking pinten-pinten kenikmatan ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya katitik wonten wekdal injang punika, salah setunggilipun nikmat Allah ingkang kita rasakan inggih punika nikmat sehat walafiat. Nikmat kesempatan, nikmat gesang, semanten ugi nikmat iman saha islam. Lantas sehatan nikmat-nikmat sanesipun kita mboten saged ngetang setunggal bapak setunggal. Namun raos syukur kita, iman kita, saha takwa kita monggo tansah kita tingkatakan mriki dumateng Allah Subhanahu wa taala. Enggang wekdalé selawat salam monggo mboten kendhat-kendhat tansah kita kunjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring
Dumateng kita sedaya uswah hasanah. Ajaran sesirih nasihat ingkang saya nalur. Tanpa menawi kita sedaya istiqomah dari punapun yang sampun. Dipun tuntun agen dinding Kanjeng Nabi. Insyaallah kita bagi dipun lebetakan. Allah wonten golonganipun tiang-tiang ingkang mutaqin. Tiang-tiang ingkang nemai panggesangan bagi umurnya wonten alam dunya. Langkung-langkung tak mandi wonten alam akhirat. Amin. Yang mana? Ibu bapak ingkang dipun muliakan Allah. Nyuwun pangapunten sak mangke kawula matur campur-campur basa Jawi lan basa Indonesia. Karena banyak anak-anak muda yang sekarang tidak bisa berbahasa Jawa. Saya memulai membuka saja ini. Wah, kok tipenya ngomong apa wae? Iya. Jawane angel. Maka saya akan matur di hadapan bapak ibu dengan menggunakan campur bahasa Jawa dan bahasa Jawa karena kita tinggal di kawasan bahasa Indonesia karena kita nasional, ya, nasional di dari seluruh Indonesia ngumpul di sini. Aslinya orang kawasan tapi merantaunya seluruh Indonesia jadi sekarang ngumpul. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini 1 Syawal 1444 menandai berakhirnya rangkaian ibadah puasa. Maka hari ini disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu hari raya yang diawali atau di situ tidak boleh berpuasa atau Idul Fitri hari raya yang harus futur, harus berbuka. Rasul menyunahkan pagi-pagi sebelum kita berangkat di sini, meskipun cuma satu teguan air minum atau kita permen atau makanan yang lain itu disunahkan untuk futur. Futur itu artinya berbuka. Maka doanya, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Saya berbuka. Maka yang namanya Idul Fitri adalah hari raya yang pada hari ini kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Makna pertama, makna kedua, tata fitri juga didasarkan pada makna asli kata fatoro yaitu suci atau fitro yaitu kesucian. Maka hari raya yang hari ini kita rayakan yaitu 1 Syawal 1444 Hijriah yang sekarang kita namakan dengan Idul Fitri, berarti hari raya yang di sini kita semua insya Allah menjadi hamba-hamba yang suci, hamba-hamba yang masuk dalam orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan insya Allah yang akhirnya di lapangan ini masuk kelompok orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbi. Amin. Maka kita merayakan hari ini. Pertanyaannya, kalau orang Jogja mengatakan jombi, terus gimana kalau kita sudah merayakan dan kita menjadi suci, terus gimana? Apa setelah 1 Syawal kemudian kita masuk 2 Syawal? Kita mengenai Idul Fitri itu kembali seperti semula ya, semula. Maksudnya semula, kalau dulu sebelum Ramadan, misalnya kita sholat jamaahnya belum tertib, belum ke masjid, belum tertib. Ramadan kita betul-betul memacu diri tertib, kemudian Idul Fitri kita kembali kepada semula kemudian. Dan semula, tentu tidak. Orang bertakwa tidak akan begitu. Karena tadi kita sudah menyampaikan bahwa insya Allah yang hadir di lapangan ini, keluarga kita yang mungkin belum bisa hadir di lapangan ini, insya Allah masuk ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Maka mulai hari ini, takwa itu harus ditanjaki. Tanjaki itu bahasa Indonesia harus diejawantahkan. Oleh karena itu, sebagai bekal untuk nanti mulai 2 Syawal sampai tanggal 29 atau 30 Syaban yang akan datang, takwa kita harus kelihatan.
takwa kita harus lihat. Jangan kembali kepada semula. Ya, apa yang nengi ya, kira gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita memaknai Idul Fitri pada hari ini ada tiga hal yang perlu kita camkan. Ada yang 185. Hari Raya Idul Fitri yang hari ini kita rayakan itu memiliki makna tiga hal untuk persiapan kita menuju 11 bulan yang akan datang. Semoga kita semuanya diberi anugerah oleh Allah selalu sehat walafiat. Keluarga kita sehat walafiat. Amin. Keluarga kita yang di sini maupun dimanapun, keluarga besar kita sehat walafiat. Amin. Kita dibina Allah, diridhai Allah sampai kita ketemu Ramadan tahun depan dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mana pertama Idul Fitri yang sekarang harus kita hayati betul persiapan kita untuk menuju 11 bulan ke depan dan kita menyambut Ramadan 1445 yang akan datang. Yang pertama, kita harus memaknai bahwa Idul Fitri itu adalah transformasi kuniko apa yang bahasa Jawa perpindahan mancolo itu perpindahan dari satu kondisi menuju kondisi yang lain. Kita berubah. Kalau para mubalai, para kiai, para ustadz kemarin di Ramadan itu menjelaskan Ramadan itu ibaratnya ular itu sedang ngentung. Hari ini kita sudah menjadi kupu. Berarti kita mengalami transformasi perpindahan dari satu kondisi menuju kondisi yang lain. Kondisi yang pertama, mohon maaf nanti kita tidak terlalu lama karena semakin lama semakin gedoe ini semakin anget dan kalau lama-lama juga nggak bagus. Yang pertama, transformasi dari sifat individu menjadi sifat sosial. Kita dari makhluk yang tadinya punya sifat individu menjadi makhluk sosial. Wujudnya sudah kita mulai dari Ramadan. Kita ibadah puasa, kita ibadah tarawih, kita ibadah sunnah lainnya, kita berzikir, kita tadarus, kita berdoa, kita bersedekah, kita berzakat dan rangkaian ibadah-ibadah Ramadan lainnya, itu pahalanya individu karena puasa itu ibadah individu. Kata Allah, ibadah lainnya bolehlah untuk umatku tapi puasa hanya untuk aku yang akan membalas. Tetapi begitu kita memasuki satu Syawal, kita harus merubah kita yang tadi. Kita harus menyadari puasa yang tadinya ibadah yang harus saya lakukan sendiri pahalanya untuk saya, tapi kebaikannya harus kembali kepada orang lain. Karena akhir ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, orang-orang bertakwa, maka orang yang bertakwa itu selalu kebaikan yang diterima dan selalu kebaikan yang diberikan. Dalam surah An-Nahl Allah mengatakan wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan. Ketika kita semuanya orang-orang bertakwa yang ada di sini, kita semua ditanya, wakilalilladzina taqaw. Ketika orang-orang bertakwa ditanya, apa yang diberikan Allah kepadamu? Apa Pak kira-kira Pak? So, kira-kira Allah memberikan kita apa Pak? Di Quran itu dikatakan orang-orang yang bertakwa mantap hatinya ketika ditanya, apa yang diberikan Tuhanmu kepadamu? Dia mengatakan kebaikan. Puasa sudah, kita sudah dilatih dalam berpuasa. Semuanya kebaikan. Dirasani saja itu menjadi kebaikan. Kita dirasani pas puasa itu bukan kemudian gending rasani, kan enggak? Rasani di doakan. Semoga sing rasani aku mendapat hidayah dan kemudian menjadi hamba-hamba yang terbaik. Dielak-elak jadi hilang sandalnya kebaikan. Wah ini tadi ingat-ingat ada yang hilang sandalnya. Alhamdulillah. Semuanya kebaikan. Lebih-lebih hal yang besar-besar. Semua yang diberikan orang bertakwa adalah kebaikan. Maka
11 bulan ke depan, apa yang diberikan Allah berupa kebaikan kepada kita, harus kita berikan kepada orang lain berupa kebaikan juga. Rasul mengatakan, kita itu seperti lebah. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang mukatil yang hadir di sini itu seperti lebah. Lebah itu yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik, ya. Kemudian kalau dia menginjak dahan atau daun tidak pernah runtuh. Tetapi kalau kehormatan lebah itu diganggu, kita kalau pernah lempar omai tawon gas mas, jangan gas bunyi, harus bunyi, karena akan dikejar-kejar sampai bisa mentok. Kita seperti lebah. Maka orang bertakwa kita berbicara ke depan orang kebaikan. Niat kita baik, kita berikan kepada orang lain baik. Omongan kita baik, omongan kita kepada orang lain baik. Perbuatan kita baik, pemikiran kita baik. Kita pikirkan dan kita berbuat kepada orang lain pun harus. Sanggup atau tidak bu, jamaah semuanya bapak ibu. Sanggup 11 bulan ke depan kita akan melakukan kebaikan. Sanggup. Malaikat di langit menyaksikan, apalagi terbuka ini disaksikan oleh Allah. Kita semua saling menasihati, bukan berarti saya ngomong begini, enggak sama sekali, bukan. Malah kita mengklaim, wah saya nyatik diwe, enggak bisa. Tidak, kita harus tawasobil, hak dan tawasobil. Berubah dari yang tadinya individual menjadi kalau Ramadan itu gampang sedekah, gampang donasi, itu 12 bulan ke depan tambah globoh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah semakin tinggi mataharinya. Jadi panas. Transformasi dari pribadi yang kotor menjadi pribadi yang bersih. Di rumah-rumah, kita menyadari kesalahan kita betul-betul. Betul-betul kita mandes, kita mantep, kita ngerantes menyadari kesalahan kita. Karena di rumah memang kita dilatih untuk itu. Untuk melihat kita pribadi yang kotor. Ramadan itu melatih kita untuk bisa melihat diri kita itu kotor, diri kita itu kurang, diri kita itu miskin, diri kita itu lemah, diri kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ramadan kita dengan cara apa? Dengan cara dilatih tidak makan dari pagi sampai tidak minum dari pagi sampai malam. Kita sudah lemas banget, Pak. Lemas enggak, Pak? Karena kita memang enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Lebih-lebih ketika sudah puasa ngantuk enggak, Pak? Ngantuk tidak jamaah semuanya? Ngantuk. Kita dilatih itu. Karena yang tidak ngantuk itu hanya Allah. La taqulu sinatu wa la naum. Allah enggak ngantuk, enggak tidur. Allah yudaimu wa la yud'am. Allah memberi makan tidak makan. Tapi kita semuanya makan, minum, ngantuk, enggak tidur. Kita bisa merasakan 30 hari sudah dari kemarin. Nah, jam 10 sampai jam 2 siang itu lihat. Ngantuknya luar biasa. Lian bantal itu seperti lian buah, wajah itu yang istimewa ya, bantal dan kosong. Itulah pribadi kita yang lemah, pribadi kita yang tidak ada apa-apa. Tetapi dengan Idul Fitri ini Allah memberikan predikat kepada kita, kita berubah. Kita menjadi orang-orang yang bersih, kita menjadi orang-orang yang suci, kita menjadi orang-orang yang fitri. Dalam surah Al-Rum dikatakan fa'akim wajhaka lidin hanif. Dari kita dilatih, kita di masukkan oleh Allah menjadi orang yang
seperti perubahan yang pertama tadi, kesucian kita di hari ini harus ditanjaki, harus diaplikasikan. Kita harus, maka kemudian disimbolkan kita bersilaturahim, kita menerima saudara-saudara kita dengan tangan terbuka. Rasa gonduk, rasa iri, rasa hasad hilang semuanya, harus hilang. Jangan sampai Idul Fitri hari ini kita semua masih punya rasa gonduk. Betul-betul ini di rasa jengkel. Wah, aku mau ketemu ini. Salaman kaya mah. Okay. Ini jengkel, aku jengkel ini. Tidak boleh. Malah mengatakan dengan bahasa Inggris. Forgiving is not forgetting. Wah, malah. Bisa ditolkin. Memaafkan belum. Tidak harus melupakan. Keburukannya tak eling-eling. Terus kita belum suci. Kita belum, tinggal kan suatu saat akan kembali. Wah, dimangkali orang itu lah. Sama hati memang, yuk salaman. Nah itu Bapak izin ya. Mau lahir yang tetes, takut balong gue kenal amiku. Aku masih kelinya nanti, aku gimana sih? Iya, gimana gak boleh? Kita apa? Kalau dalam bahasa Indianya, dalam bahasa Sanskritnya, kita itu suci itu kalau sudah nirvana. Nirvana, maka kita harus suci. Itu apa tanggungnya? Kita menerima siapa? Rasul mengatakan ciri orang yang suci, wala takunu kalan alana. Janganlah kalian semua menjadi beban bagi saudaramu. Kalau kita masih menjadi beban bagi saudara kita, maka kita tidak suci. Atau kita menjadikan saudara kita beban bagi kita, kita tidak suci. Nanti kita bertanya pada diri sendiri. Aku bisa ngondurah ngerukai. Hari ini hilang semuanya. Maka kemudian di dalam Korowinasis Jawa kita itu kemudian disebut dengan lebar, lebur, labur, luber. Itu nanti pengajian sendiri bukan sekarang. Lebar sekarang ini, lebur. Kita rasa kita yang gak enak-enak lebur, kemudian jadi labur, kita putih semuanya suci, luber, kemudian kita sumrambah, kita terima siapapun, siapapun. Orang bertakwa harus selalu terbuka tangannya begini, siapapun. Rasul mengatakan, tidak hanya orang-orang mukmin, tidak hanya orang-orang yang semuanya, bahkan musuh saja Rasul terbuka. Maka dalam Quran dikatakan, ihsan ilal musyi, kebaikanmu kepada musuhmu itu akan menjadi obat bagimu, menjadi obat bagimu. Maka Rasul tidak pernah, Rasul itu kata-kata itu dia doakan. Kita kan mengatakan nama itu kan karena Rasul apa kan gitu. Kita mengikut Rasul dalam musuh. Disakiti didoakan, dihina didoakan, dielak-elak didoakan. Fabi ma rahmati min Allah lillahum walakum taqadun dalidul qalbi lan fadu min hawlik fa'ku anhum mustagbillahum masyabukum bi'am fa'idha azamda fatawakkal ala Allah. Surah Anisa, Surah Ali Imran 159. Yang kedua ya, perpindahan transformasi dari pribadi yang kotor menjadi pribadi yang suci. Nanti kita lihat aku itu suci pora itu nanti mulai hari ini sampai tanggal 29 atau 30 Saban yang akan datang. Kalian sendiri Pak ya. Jangan sampai kalian menyalahkan loh, itu nggak salah suci loh. Kamu ternyata jangan, kita memberi nasi. Kalau kita tahu saudara kita nanti diingatkan. Kalau jadi ingatkan nggak mau kita doakan. Semoga Allah memberikan hidayah pada kita. Gak usah gila, gak usah disakiti, bapak gak pikir-pikir. Wah, apa yang ini langsung dilibatkan ini kemudian yang ketiga, terakhir.
Idul Fitri memberi tanda atau menandai diri kita hari ini transformasi perpindahan dari pribadi yang kurang menuju pribadi yang cukup. Pribadi yang cukup. Apa hari ini ada yang merasa kurang? Ibu-ibu, bapak-bapak, apakah hari ini ada yang merasa kurang? Ya. Mohon jawab, Bu. Bapak-bapak, apakah hari ini bapak-ibu merasa ada yang kurang? Kurang, mesti kurang terus. Hidup itu kayak lubang hidung. Pak. Jadi an yang masuk, dari manis yang masuk, dari tengah yang masuk, telunjuk yang masuk, jempolan yang masuk. Akhirnya kurang terus. Tetapi Idul Fitri ini menandai Allah memberi predikat kepada kita. Allah mengajarkan kepada kita Idul Fitri ini adalah hari kecukupan. Surah Al-Anfal, Allah mengatakan, Ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu sebagai pencukup dan juga orang-orang yang mengapa? Mengapa kita merasa kurang? Karena kita jauh dari Allah, Pak. Kenapa kita merasa kurang? Karena kita jauh dari Allah. Kalau kita dekat Allah, apa yang kurang? Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengatakan, siapa yang mencari Allah, dia tidak akan kehilangan apapun. Tetapi siapa yang mencari selain Allah, dia tidak akan mendapatkan apapun. Maka kita harus dekat kepada Allah. Yang pertama tadi, Allah memberikan kebaikan, maka kalau kita dekat kepada Allah, apapun yang diberikan Allah, itulah kecukupan kita. Dan gak boleh dibanding-banding, cuma Allah sendiri sudah mengatakan, kamu semua manusia, dalam hal materi, dalam hal rezeki, beda-beda caramu diberi, gak ada yang sama. Supaya apa? Muncul tanggung jawab di situ, muncul kewajiban di situ, muncul hak di situ. Nah, kalau mau gak adonya, ada semua sama. Tapi zakat gimana? Diberikan kepada siapa? Orang kaya tidak punya kesempatan untuk zakat, untuk sedekah, untuk sebagainya. Orang yang kebetulan diberi Allah kesempatan untuk tidak memiliki, tidak bisa kesempatan untuk mendoakan. Maka itu sudah diberikan Allah begitu. Maka hari ini kita diberi kecukupan oleh Allah. Siapa yang dekat, siapa yang mencari Allah, dia tidak akan kehilangan apapun. Dan siapa yang mencari selain Allah, dia tidak akan mendapatkan apapun. Maka 11 bulan ke depan, apapun yang kita lakukan, itulah kecukupan dari Allah. Hari ini pun kita dicukupi Allah, gak ada yang kurang hari ini apa. Baju kita bagus-bagus, sendalnya bagus-bagus, rumah kopi, kacang, agar-agar, empeng, ada semuanya. Kita ke rumah saudara, kita ketemu nih, itu lagi. Kemana lagi ketemu nih, itu lagi. Tidak ada yang kurang, apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Tapi sekarang ini kita mandir kemana pun, serba kecukupan. Bagi kita, kemudian silakan. Ini lambang. Hari ini adalah isyarat bahwa sebenarnya kita ke depan, kamu akan hilang. Jangan pernah kita hilang dari Allah. Radar kita jangan pernah hilang dari Allah. Kalau kita hilang dari Allah, kita merasa kurang. Kalau kita merasa kurang, kita melihat orang lain. Saya kok gini, aku kok orang. Langsung muncul rasa, Pak Isa mana ya? Padahal jabatannya bodoh. Jabatannya podo, kantornya podo, ruangannya podo, kayak kalau esok ini aku orang. Nanti begitu terus, munculan hibah, Pak, Mas, Yu, Jun, ayo kok ini ya, aku awal di orang. Begitu terus ya, karena kita gak mau kita jauh dari Allah. Pada hari ini kita diberi, kita oleh Allah, itu
Idul Fitri kita. Yang pertama tadi dari individu yang dari pribadi yang individu mempunyai sifat kebudayaan menjadi pribadi yang sosial. Yang kedua, pribadi yang kotor menjadi pribadi yang suci, bersih. Yang ketiga, pribadi yang kurang menjadi pribadi yang cukup. Insya Allah dengan tiga itu 11 bulan ke depan kita akan menjalani hari-hari dengan penuh nikmat, dengan penuh kesyukuran, dengan penuh khudu tawadu kepada Allah, dan kita selalu akan mendapatkan Allah, mendapatkan posisi dari Allah, posisi orang-orang yang mulia bertakwa di Allah. Amin. Amin. Kurang lebih demikian Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau agak lama sehingga kicauannya sudah agak panis-panis gimana gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang hak dan benar itu semata-mata dari Allah SWT, apabila ada yang kurang dan salah itu semata-mata dari kekurangan pengetahuan. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita panjatkan doa kepada Allah. Semoga hari ini menjadi hari yang indah bagi kita, hari yang penuh berkah bagi kita, hari yang penuh rahmat, ampunan, maghfirah kita, untuk kita menjadi bekal 11 bulan yang akan datang. Amin. Kita ketemu Ramadan tahun depan dalam kondisi. Amin. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فيا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk mengakhiri khutbah pada pagi ini, saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum min al-'alamin wa ta'ibun. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah dan diampuni seluruh dosa dan kekurangan kita. Aku lupa ini adalah alat minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maskerku. Ya ini aku yang aku. Ibu, kamu ya? Ibu, ya, nah, lari. Ini rukunya gimana? Bisa lah. Bisa lah. Ayo masuk. Cepat, udah masukin aja. Ayo mampir. Mampir, mampir. Thank you.
alhamdulillah kegiatan salat Id di lapangan sekarang nonton sudah selesai dan kami kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih, sampai ketemu lagi, selamat menunggu. Yeah.